celebre di semifinal. Oke, dan langsung saja kita panggil juri malam hari ini. Ayu Ting Ting. Laka laka. Sinta di hidaman. Laka laka. Kesan silin tangan ulang. Ulang sayang sampai. Oh jeng jengan. Laka laka. Sinta di hidaman. Laka laka. Sumpah pintu keturunan. Ulang mau pisah. The best, Jebron, Ivan Gunawan. Mana suaranya Kilo GMB? Kita akan panggilkan salah satu juri yang ganteng meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi tetap ganteng. Ini dia Benigno. Benigno. Susah serangkan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Agar bila resah bila hidup ini, panggilkan dewan juri yang sudah tidak asing lagi, yang selalu memberikan komentar pedas tetapi selalu bermanfaat untuk seluruh peserta. Inilah dia, Iis Dahlia. Ini dia keempat dewa juri yang sangat luar biasa sekali memberikan penilaian. Kenapa? Koh. Hai. Aku kan biasanya dua kali. Musiknya Igun tadi yang panjang banget ya. Iya. Sampai perut gue geter banget. Gantung. Tapi feeling gue kayaknya mungkin Koko agak kesel sama mama deh kayaknya. Ada masalah apa sih Koh sama aku? Aku kan tadi udah ngomong sama Debo. Debo, gue majunya dua kali ya. Karena ini kan ini banget. Apa cuman sedikit gitu. Ayu dari tadi juga. Oh junjungan laka-laka. Sehingga diributan laka-laka. Udah semuanya komplit. Gue tadi udah ngomong sama Debo dua kali. Gak disampein ke Koko. Wow. Debo, ini semua gara-gara Debo. Usir Deborah. Usir Deborah. Tapi mana ujungnya gak ada. Karena Debo penyihir di kampung aku ini. Aku mau tanya dulu. Koko gak dibilangin sama Debo. Gendut. Gak bunyi nih. Emang dua kali? Mama. Enggak maksudnya dua kali itu. Kan dua kali. Oh, biasanya tahu dua. Gue. Ini gara-gara setan gendut pasti. Gak tahu. Gue mau. Debo mana sih Debo? Debo. Gue ini orang. Debo. Gue ya selama ini. Aku ada lagu ciptaan buat Debo. Apa? Coba A nyanyiin. Nina Debo. Bobo. Gue mau nanya malu. Gue selama ini tuh ya disuruh begini begitu ada case apapun gue terima Debo. Tapi kali ini gue tuh udah ngomong sama lu. Gue udah ngomong Debo tolong bilangin. Tadi kan gue mau ketemu.
ketemu sama lo. Mama. Lu gak ngomong, gak ngomong ke mereka. Mama. Nah, enggak, udah ngomong, tapi kan ngomongnya ke temen yang aku yang kreatif tuh. Debo, enggak, maksudnya mama itu marah bukannya gimana. Marah. Maksudnya, kok partnernya gak sama-sama yang gue lain. Tahu, gue yang mau. Wow. Harusnya lu bisa bagi partnya itu sama. Wah. Wow. Gitu. Kok waduh. Ini, Ayu bisa partnya lebih wow. Ini. Apa karena gue ini, Ayu artis sini, Benny udah sering di sini, mereka semua di sini. Gue wow. Karena baru kesini lagi lu gitu. Ya Allah. Oh kalau emang lu gituin gak apa-apa gue pergi lagi. Mama. Jangan apa dong. Sih? Lu pergi ya, lagi mau kemana? Udah sini. Enggak yang kalau umpamanya gini. Semua diperlakukan baik. Kalau gue tuh selama di sini kayaknya gue ngerasa gak diperlakukan dengan sama mereka. Wah gitu lu loh. Parah lu ini Mama Iis deh Bo. Astagfirullahaladzim. Sudah. Kalau jangan main handphone. Enggak, mama mungkin ini aja kali. Mama lagi ngerasa kayak ngerasa sensitive. Beda aja sih. Enggak, karena gue udah ngomong, War. Yeah. Gue tuh udah ngomong. Yang tadi gue ketemu dia loh di pintu. Debo, nanti kan katanya udah di brief nyanyi begini-gini. Oke, gue maunya 2 putaran kayak yang biasanya ya. Iya, gue udah nunggu-nunggu, udah begini-begini manis-manis. Udah, ngomong sama Debo lama-lama kayak ngomong sama pas pos security ya. Kebanyakan main handphone. Udah. Mami duduk dulu, sabar ya Mami. Nanti Mami di segmen kedua dikasih 2.000. Gue tuh sabar ya, tapi orang berpikir netizen tuh berpikir gue tuh bagaimana loh. Padahal gue tuh selalu ngomong sama mereka. Iya. Mama Iis barusan kayak gitu Debo langsung nginjek baju Ayu. Ih lu parah banget Debo. Klarifikasi Ayu.